cek 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 cek. Cek 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 cek. Perhatian kepada perwakilan lintas agama untuk Walubi Bapak Budi Pitoyo sama Bapak Edi Santoso, dimohon menempatkan diri di kursi yang sudah disediakan, yaitu di sebelah timur depan. Kemudian juga dari perwakilan LDII Bapak Kildan dan Bapak Ferry Nur Sabto, mohon menempatkan diri karena acara sebentar lagi akan segera dimulai. Sekali lagi kepada para perwakilan vaksinasi secara simbolik dari lintas agama atau ormas, dimohon untuk menempatkan diri di kursi sebelah timur bagian depan yang sudah tertera nama masing-masing. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dimohon untuk duduk menempatkan diri di tempat yang sudah disediakan. Sebentar lagi acara akan segera kita mulai.
Cek. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang ada di meeting dan juga di undangan yang ada di halaman. 5 menit, 7 menit lagi kita akan segera dimulai acara. Mohon kiranya nanti mengikuti dengan seksama. Terima kasih. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang dirahmati Allah, marilah acara pembukaan vaksinasi massal COVID-19 bagi masyarakat umum dan lintas agama serta ormas hari Senin tanggal 9 Agustus 2001 segera kita mulai. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dirangkai acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18-20 oleh Ustaz Muhammad Yusron S.A.K. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakannya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dan para penghuni surga. Para penghuni sorga, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ketiga, ucapan selamat datang sekaligus laporan penyelenggaraan kegiatan vaksinasi massal COVID-19 oleh yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar kepada Bapak Dr. Dr. Andes Haji Muhsyam Suri, M.Si.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Karanganyar, yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Bidang Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, juga tidak lupa Bapak Porkompimda, maaf, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semuanya yang saya hormati, Bapak Camat Tasikmadu, Porkompimcam, anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, MPKU, Lansismu, MCCC, direktur, jajaran direksi, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, juga yang saya hormati perwakilan peserta vaksinasi lintas ormas dan lintas agama dari KWI, PGI, PHDI, Walubi, PCNU, PDLDII, dan seluruh warga masyarakat, rekan-rekan wartawan baik cetak maupun elektronik, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah dapat hadir bersama di halaman Rumah Sakit PKU dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada rintangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar sekaligus juga keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar mengaturkan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya pada acara pembukaan vaksinasi lintas ormas lintas agama yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit PKU sekaligus juga oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Saya mengucapkan selamat datang dan mohon maaf Bapak Direktur belum bisa hadir di tengah-tengah kita, baru menjalani pengobatan. Mohon doa restunya, semoga beliau dan teman-teman tenaga kesehatan di RSPKU, beberapa di antaranya juga baru mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berikutnya kami mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya, para pejabat juga masyarakat, saudara-saudaraku dari lintas ormas lintas agama di Kabupaten Karanganyar, bahwa kegiatan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, vaksinasi lintas ormas lintas agama, merupakan kerjasama antara MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang pada penyelenggaraannya diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah, diantaranya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar sekaligus juga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar. Pelaksanaan vaksinasi ini sekaligus juga sebagai momentum dalam rangka milad Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang ke-32 yang jatuh pada 1 Agustus 2021. Dan sekaligus ini juga program dari MCCC PDM Kabupaten Karanganyar yang sekaligus sebagai tangan panjang sekali lagi dari MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan saya sekalian, bahwa program
Vaksinasi ini merupakan salah satu program dari sekian program yang sudah dilakukan oleh PKU maupun oleh PDM sejak merebaknya wabah COVID-19, tercatat mulai Maret tahun 2020 yang lalu, sudah setahun lebih. Sudah banyak yang dilakukan oleh rumah sakit PKU maupun pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. PKU tentu sesuai bidangnya, banyak yang dilakukan karena di PKU juga bagian dari MCCC, di PKU juga ada MDMC yang kegiatan-kegiatan sosialnya dalam bidang pencegahan COVID-19 ini banyak sekali dilakukan, dipadukan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di MCCC pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, mulai dari penyemprotan disinfeksi di AUM, di masyarakat, juga rumah ibadah. Perlu kami laporkan bahwa penyemprotan ini sampai hari ini sudah lebih dari 9.000 titik. Tidak hanya di rumah-rumah warga Muhammadiyah, tapi seluruh warga masyarakat di Karanganyar, tempat ibadah pun juga tidak hanya di tempat ibadah umat Islam, tapi juga di beberapa gereja, di beberapa vihara dan sebagainya yang ada di Kabupaten Karanganyar. Lalu kita juga menyelenggarakan pembagian masker, lalu APD. Juga dalam rangka ketahanan pangan, kita juga menyelenggarakan bantuan sembako beberapa kali, bahkan juga dipercaya oleh Bapak Bupati untuk menyalurkan bantuan Pak Bupati untuk warga yang memerlukan. Yang kegiatan-kegiatan itu sampai sekarang masih berlaku. Dan yang terpenting pada aspek-aspek edukasi juga kita lakukan, termasuk bagaimana umat Islam menghadapi yang namanya vaksinasi. Karena sebagian dari umat Islam masih menganggap dan tidak mau, ya, di antaranya sebagian kecilnya itu tidak mau untuk divaksin. Muhammadiyah berpendapat bahwa vaksinasi ini bagian dari usaha ikhtiar untuk mencegah merebaknya COVID-19 yang hari-hari ini masih betul-betul menakutkan di lingkungan kita, termasuk di keluarga besar Muhammadiyah. Akhirnya harus banyak yang kena, bahkan sebagiannya adalah harus meninggal. Dan tentu kita yakin meninggalnya insya Allah meninggal dalam kondisi berpahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa yang kita lakukan pada hari ini bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk, ya, dengan semangat PKU-nya, penolong kesengsaraan umum, bahwa masalah COVID bukan hanya masalah menjadi beban negara, menjadi beban pemerintah, tapi masalah COVID adalah menjadi beban bersama. Dan ketika kita berbuat pun, tentu karena ini masalah bangsa, konsep-konsep kebangsaan, pikiran-pikiran yang luas yang kita kedepankan, maka Muhammadiyah berinisiatif bekerja sama bergandengan tangan dengan saudara-saudara kami yang ada di Nahdlatul Ulama, di LDII, di MTA, juga saudara-saudara kami non-muslim untuk bergandengan tangan, ya, mengatasi COVID-19 yang menjadi masalah kebangsaan dan masalah kemanusiaan ini. Maka berkenaan dengan ini, tentu kami mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaan dari MCCC Pusat sekaligus Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mempercayai Rumah Sakit PKU sekaligus pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan vaksinasi yang hari ini dan seterusnya sesuai jadwal. Nanti ada 5.000 vaksin yang akan kita berikan lewat Rumah Sakit PKU. Kami mohon maaf kepada masyarakat karena kemarin yang lewat PKU 2.500 vaksin itu dibuka tidak sampai 5 menit sudah penuh. Sementara yang 250 karena itu lewat PDM
kita bagi dari berbagai unsur, baik dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, lalu LDII, dan saudara-saudara kami dari non-muslim yang ada di Kabupaten Karanganyar itu. Barangkali nanti dalam pelaksanaan ada kekurangan segala sesuatunya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan karena memang sambutan dari masyarakat yang luar biasa, mohon kiranya di masa-masa yang akan datang dari MCCC Pusat sekaligus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia barangkali masih mempercayakan lagi kepada Rumah Sakit PKU sekaligus juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan vaksinasi lagi di masa yang akan datang. Terakhir, kami mohonkan doa restu bahwa saat ini kita berada di halaman bangunan baru gedung Al-Madinah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar pada Bapak-Bapak Perkomdinda, Pak Camat, Pak Kepala Kemenag, mohon doa restunya bahwa lantai pertama sudah kita gunakan untuk fisioterapi, untuk rawat jalan, juga hemodialisa rencana, dan lantai kedua dan tiga ini baru tahap penyelesaian, ya insya Allah nanti di bulan September akan kita resmikan secara bersama-sama tiga lantai ini dengan harapan selesainya gedung Al-Madinah ini bisa memberikan layanan yang lebih optimal untuk masyarakat Karanganyar khususnya. Mohon doa restunya, ya semoga pembangunan berjalan dengan lancar dan nanti bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi. Dan tentu Rumah Sakit PKU berharap COVID-19 segera berakhir karena bed yang kita sediakan hampir setiap hari itu sudah penuh, bahkan banyak menolak orang yang harus berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar. Di samping itu banyak dokter kami, juga perawat kami yang terpapar COVID-19. Tentu ini sangat-sangat tidak mengenakkan. Bapak, Ibu, dan saya sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Ada kekurangan segala sesuatunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita dengarkan pengarahan dari Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara daring kepada Dr. Umi. Kami persilahkan. Waalaikumsalam.
isolasi mandiri sudah menyediakan 3.500 tempat tidur. Dan kita syukur bahwa sekarang di Jawa ini trennya sudah menurun, dengan harapan ini harus tetap dijaga. Dan salah satu cara menjaganya adalah dengan mengikuti vaksinasi kali ini. Dan setelah itu harus tetap dijaga protokol kesehatan, yaitu mulai memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan dan sebagainya. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat untuk lebih mensosialisasikan protokol kesehatan setelah vaksinasi. Seperti tadi disampaikan, vaksinasi adalah ikhtiar dari kita semuanya untuk menanggulangi COVID-19. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, Dr. Aditya yang sekarang masih isoman, dan juga keluarga besar PDM Karanganyar yang telah menjadi tuan rumah di acara pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini mencerminkan kebersamaan bersama dari seluruh masyarakat yang ada di Karanganyar. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, marilah ke depan kita tetap optimis, kita tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga seluruh hal yang terkait dengan perilaku kita, terutama ketika menyangkut COVID-19. Lebih baik tidak tertular, lebih baik sehat daripada kita tertular, lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya kira itu saja singkat yang ingin saya sampaikan. Oh ya, sebelum lupa, di sini juga ada Dr. Wiwit dari Kementerian Kesehatan, Pusat Krisis. Kementerian Kesehatan, sekali lagi saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Dr. Wiwit. Jadi mohon maaf tidak disebutkan di depan, tetapi beliau dari Puskes inilah yang mendukung Muhammadiyah dalam penyediaan vaksin secara keseluruhan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, mudah-mudahan acara ke depan ini bisa berjalan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian sambutan Ketua MCCC PP Muhammadiyah, Bapak Dr. Agus Samsudin MM. Berikut sambutan Kepala Pusat Bidang Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada yang terhormat Dr. Widiana Kusumasari MKM, Kepala Subkoordinator Substansi Evaluasi. Kami persilahkan. Dr. Wit masih unmute, Dr. Wit. Oh iya, maaf. Masih mute, Dede. Iya, maaf. Saya baik sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Karanganyar, Bapak Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan Bupat Muhammadiyah, Ketua PDM Kabupaten Karanganyar, jajaran pimpinan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, dan Bapak Ibu para undangan. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul bersama di sini untuk menghadiri.
menghadiri acara pembukaan vaksinasi lintas agama, lintas ormas dan masyarakat umum dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar dan tenaga kesehatan yang saat ini sedang terpapar COVID-19 bisa segera diberikan kesembuhan, bisa pulih kembali, bisa kembali memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Amin. Mohon izin Bapak Kepala Pusat Riset Kesehatan tidak dapat menghadiri kegiatan pembukaan ini. Permintaan maaf dari beliau karena beliau pagi ini harus mendampingi Menteri Kesehatan. Salam dari beliau dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammadiyah, terutama teman-teman Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan pusat Muhammadiyah dan rumah sakit PKU Muhammadiyah karenanya sudah mengadakan kegiatan pada pagi hari ini, vaksinasi massal ya untuk lintas agama, lintas ormas dan masyarakat umum. Dan ini tentu saja sangat membantu kami Kementerian Kesehatan dalam akselerasi program vaksinasi COVID-19. Jadi Bapak Ibu, dengan target vaksinasi 1 juta orang per hari yang memang sudah ditetapkan, tentu saja Kementerian Kesehatan tidak akan mampu untuk menyelesaikan ini sendiri, sehingga kami menggandeng semua pihak, baik kementerian lembaga, TNI Polri, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta pihak lain untuk bekerja sama dalam mengakselerasi program vaksinasi COVID-19 ini. Muhammadiyah dengan jaring kelembagaan yang kuat dan luas, ada rumah sakit ya, sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan lembaga lainnya merupakan mitra yang sangat tepat untuk Kementerian Kesehatan dalam membantu mengakselerasi program vaksinasi ini di seluruh Indonesia. Karena itu kami berharap kerjasama ini bisa terus berkesinambungan ya, bisa terlaksana terus ini dengan target-target yang sudah ditetapkan setiap bulannya, setiap harinya. Menggunakan kegiatan ini bisa membantu mempercepat upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Ini merupakan salah satu upaya kami, namun upaya ini saya tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh peran serta dan keterlibatan semua pihak dalam menanggulanginya. Dan yang ingin saya ingatkan juga, mohon bantuan Bapak Ibu sekalian mengingatkan masyarakatnya agar tidak lalai dengan protokol kesehatan, tetap menerapkan 5M agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan vaksinasi massal pada hari ini sampai 2 hari ke depan ya bisa berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada halangan. Dari Kalbur Budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Widiana Kusumasari, MKM, Kepala Subkoordinator Substansi Evaluasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu vaksinasi secara simbolik dari perwakilan lintas agama kepada nama-nama yang kami sebut, dimohon bisa menempatkan diri untuk dilakukan vaksin. Yang pertama dari PHDI, kepada Setia Bayu dan Juanita, kami perkenalkan untuk ke depan. Kedua, Walubi, yaitu Mas Budi Pitoyo dan Bapak Edi Santoso. Monggo, untuk vaksin. Kemudian dari umat Katolik, Albertus dan Elvira. Untuk Kristiani, Teofani Marcella. Dari NU, Saudara Sulis dan Angel Cindy. Dan yang terakhir dari LDII, yaitu Saudara Gildan dan Ferry Nur Sabto. Bapak Ibu, kita saksikan secara simbolik, tadi sudah dilakukan screening. Langsung. Ya.
Ya. Kepada Bapak Ketua PDM, dimohon bisa mendampingi para peserta vaksinasi massal ini. Ya, ini dari Rumah Sakit Bapak Dr. Ahmad Siagan, dimohon untuk ke depan mendampingi para peserta. Ya. Ini dilakukan screening dengan ketat dan protokol kesehatan. Bu Asni, dimohon untuk ke depan mendampingi para peserta vaksinasi lintas agama secara massal ini. Monggo Bu Asni, ya, bisa mendampingi di sebelah sana Ibu, di vaksin putri sana. Oh, iya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan secara simbolik vaksinasi massal lintas agama kita mulai. Ya, terima kasih Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanyar berserta jajaran Direksi Rumah Sakit PKU yang telah mendampingi para peserta. Bapak Ibu bisa diperkenankan untuk segera menyaksikan atau melihat-lihat proses pelaksanaan vaksinasi secara simbolik yang diadakan oleh MCCC dan dalam rangka milad Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar yang ke-32. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama, sampailah kita di penghujung, yaitu penutup. Marilah acara pembukaan vaksinasi massal COVID-19 bagi masyarakat umum dan lintas agama serta organisasi masyarakat pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas nama pembacara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu para peserta vaksin yang sudah terdaftar, yang belum mengisi form, dimohon bisa menuju ke meja sebelah timur. Terima kasih. Kami informasikan bahwasanya saat ini Bapak Bupati Kabupaten Karanganyar sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pelaksanaan acara pembukaan. Dimohon Bapak Ibu bisa tenang, nanti begitu rawuh kita persilahkan untuk memberikan sambutannya.